Welcome back to the comment. Pak, lu agak-agak coklat sih, Pak. Hah? Lu abis naik motor lu ya? Seringan lu. Seringan naik motor. Nggak ada istilah buat laki-laki seringan naik motor, man. Men ride motorcycle. You know what I'm saying? Gua juga. Apaan lu diboncengin? Itu naik. Laki-laki tuh naik motor dong. Iya, iya. Apalagi tuh kalau udah nongkrong bareng anak-anak geng motor tuh udah apa namanya? Asik aja gitu. Kok grup dong, Pak? Kalau geng kan kesana kurus. Big gang. Maksudnya begeng. Grup. Berat ya. Iya, iya. Berat ya. Tapi Bapak kalau nongkrong sama grup motor Bapak ngapain? Iya, gua kalau nongkrong sama grup motor gua, kita tuh biasanya ngomongin istri-istri kita. Tuh, terus ngomongin tentang SPP anak. Namanya asli. Apa tuh? Asosiasi Suami Lupa Istri. Wah, gitu dia. Yakin pada lupa. Iya, melupakan diri ya. Iya, iya. Tapi Bapak kan kalau nongkrong ngomongin SPP, ngomongin istri, beda Pak cowok sama cewek kalau nongkrong, Pak. Oh iya. Nih, kita lihat nih. Iya gak? Gitu ya. Beda kegiatannya. Lebih ngegosip cewek-cewek. Cowok justru. Iya sih, emang lebih bener. Ini kalau cewek-cewek kalau lagi nongkrong bareng ngegosip, percayalah cowok-cowok 10 kali lipatnya. Bener. Cewek doyan acara gosip, cowok bikin acara gosip. Itu dia. Correct tuh. Coba kita lihat yang selanjutnya ya. Yang ini nongkrong di sekolahan nih. Ini juga ada bedanya nih. Orang yang diomongin di situ. Iya. Kalau itu tadi kan nongkrong di kelas ya. Iya. Ini nongkrongnya anak gym nih, nongkrongnya Danang nih. Asik. Hei. Lu ngapain amat mau nge-gym? Oh, gua habis ini mau clubbing. Oh. Lalu nge-gym pakai piyama? Gua bisa mau tidur. Oh. Gua habis ini mau renang. Cameo Project, thank you guys. Cameo Project. Nice try. Nice try. Tapi yang namanya nongkrong tuh pasti pernah ada kejadian kayak gini nih. Duh, kalian bisa bayarin dulu gak sih? Gak ada duit nih. Bentar ya, pura-pura lupa. Oh, karena disuruh bayarin. Untung Mas Darto gak punya duit loh kalau gue nongkrong. Gokil, Pak. Pinjem duit dulu, Pak. Yeah. Kalau gak gitu, taruhan gue kalah mulu. Lanjut, saya. Iya. Punya gak temen nongkrong kayak gini? Aduh, nggak enak tuh pasti. Okay. Tapi ada sih, ada sih. Contohnya siapa tuh, Pak? Di tempat tongkrongan kita? Kagak ada ya. Kalau yang nggak lucu sih ada banget di tempat tongkrongan gue. Ada banyak, Pak. Ada lu. Oh, gua. Buat yang jomblo ya, jangan pernah ikutan nongkrong sama teman yang pacaran. Nanti kayak gitu. Selfie sama poster, ya. Foto. Laki lagi fotonya. Iya, makanya tuh, Pak. Aduh. Tapi anak zaman sekarang nih kalau nongkrong pasti maunya tuh di tempat yang ada wifi-nya. Ah. Itu udah harus wajib. Mau ngopi-ngopi di mana? Di sini. Ya, jangan di situ, wifi-nya lemot. Oh, iya, di sini aja. Di sini wifi-nya kenceng banget. Biar bukan nyari tempat nongkrong lah, Bang. Enggak, buat cari buat download, apa segala macam. Lihat. Bang. Jadi apa ini? Ya, gimana
Bisa segitunya? Bisa, bisa. Oh, Bapak gitu ya? Wifi? Enggak. Kalau saya itu nyari tempat nongkrong yang ada musholanya. Jadi ketika waktu musholat, saya tidak terganggu. Backson, Matt. Nah, jadi dekat musola? Dekat musola, insya Allah. Pak, biasanya dekat musola tempat wudhu. Ya, saya nongkrong di tempat wudhu. Bapak, emang ikut permainan lo aja. Tapi Pak, emang ada tempat nongkrong yang internetnya kenceng, Pak? Nah, itu dia. Enak kan kalau misalnya lo nongkrong terus ada internetnya, nongkrongnya jadi lebih seru. Tapi biar nongkrong kamu jadi lebih seru, mendingan punya wifi sendiri. Jadi lo nggak mengandalkan tempat kafe yang ada wifi-nya. Wifi. Lo punya wifi sendiri. Mobile wifi. Mobile gitu. Wifi. Nggak perlu repot-repot cari tempat yang ada wifi-nya. Dan lo bisa internetnya di mana aja. Ini di pinggir jalan kek, mau di tempat wudhu kek. Di sharing sama teman-teman juga. Sharing sama teman-teman. Iya. Oh, gitar, keren ya. Mau nongkrong di musola gitu sambil nunggu waktu sholat juga bisa. Nah, terus ada itu tinggal nyalain wifi-nya. Kalau yang jaringan HP sekarang tuh, Pak, 3G apa 4G? Nah, itu dia. Ya, katanya kan? Tuh kenceng banget, Pak, rumornya. Iya. Buat kamu yang mau nyobain dan nyari internet yang cepet nih, kita tahu tempat yang jaringannya 4G. Ha. Namanya Gallery Experience Zone Smart Friend, dan kemarin kan kita udah kesana, cuy. Oh, yang itu, yang merah-merah ya? Ini dia. Ini, kalau mau internet kencang, di sini tempatnya. Apa nama tempat ini, Pak? Di sini adalah Gallery Experience Zone Smart Friend Cabang Sabang. Cabang Sabang? Cabang Sabang. Cabang Sabang. Sabar dong, Bang, ya. Kita mendingan berkenalan dengan Mbak Maya. Oh iya. Waduh, cantik sekali. I want you. Bukan JKT48. I need you. Namanya Talita ya? Oh, udah briefing belum? Oh, iya. Talita, apakah benar di sini internet kencang? Wah, benar sekali. Smartfest kan sudah jaringan 4G LTE Advanced. Di mana jaringan itu cepat, luas, dan stabil. Oh. Lu mau kemana sih, Nang? Mau main game. Kan kita kesini buat internet. Oh, masnya mau nyari internet? Di sini tempatnya. Di sebelah sini. Ini apa ini? Kita sekarang menggunakan MiFi, namanya M2P. Oh, ini jadi gadget ini connect ke... Oh, router. Router ini. Bentar. Kenceng kan nih? Iya, kenceng. Boleh dicoba. Nih ya, kita lihat di sini kan ada aplikasinya nih. Speed test. Cuma lebat gitu, Pak. Sepintas? Iya. Kenceng banget sih, Pak. Walah, yang bener itu. Wow. Wah, ini mah gak pakai buffering nih. Go, download time-nya, men. Bisa sampai segitu ya? Iya dong, keren loh, Pak. Iya. Ini boleh di tes ya? Coba kita yang itu, Bang. Suruh baru. Dokumen? Iya, coba. Suruh baru. Cepet deh. Oke. Enggak kan biasanya kalau misalnya di fast forward, dia buffering dulu tuh. Ada gitunya ya. Lihat. Oh iya, bener. Cepet loh. Iya, bener. Kalau kayak gini sih. Bener, men, gak buffering. Oh. Biasanya kan, ngeok. Iya, lama lagi. Iya. Dan ini settingan tertingginya si YouTube kan? Iya. Berapa nih? 720 ini pasti, 720p. Tapi itu cuma gara-gara satu gadget aja kalau yang pakai banyak. Ini bisa sampai berapa gadget? Bisa, kita bisa sampai 32 user, 32 gadget dengan gadget yang berbeda. 32? Wow. Oh, 32, jadi 32 orang dengan 32 gadget at the same time? Iya. Tapi akan melambat kecepatan. Nah, jadi komentar memang ya, Andromax M2P yang ini nih bukan MiFi router biasa karena menggunakan jaringan Smart Friend 4G LTE Advanced yang luas, cepat, dan stabil. Itu. Gue kasih tau lagi. Apa? Ini memiliki kemampuan wireless files sharing via Huawei Hi-Link app. Wow. Gokil. Ini berarti 32 gadget, gadget apa aja kan? Iya, gadget apa aja bisa dipakai. Cakep. Ada gratisannya nggak, Mbak? Ada. Untuk free datanya kita dapat 4,5 setiap pembelian pertama selama 7 hari. Tidak hanya M2P, kita juga ada M2S,
dan M2Y. M2Y sama M2S, bedanya apa kalau sama M2T? Itu bedanya di baterai, itu versinya kita. Itu bedanya di 2000 dan ini 1500. Oh gitu, tapi kecepatan semua stabil kan? Pesan dua mbak, buat dia dua-duanya ntar saya pinjam. Gue bayar juga dong. Biasa. Terima kasih mbak Tarita. Iya, nanti kita main lagi ya. Main lagi ke studio. Terima kasih. Let's go. Let's go. Dadah. Wow, kan? Keren. Main game. Udah gitu juga. Ketemu sama siapa? Talita. 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 Sotomi Baso. Tapi itu juga ya, yang penting adalah 4G. Kalau kita analogikan nih komentar ya. 1G tuh gini. Nobody. Itu 1D. Oh, iya, itu 1D. Kalau 1G tuh... 1G tuh vokalisnya Drive. Anjir. Nih 1G. Ini ilustrasi kecepatan 1G, 2G, 3G, 2G. Dan 4G. 3G. 4G. Lu liat gak gue tadi bontar-mandir? Cepet banget bro. Oh, coba jalan. 4G lagi, sekali lagi. Oh, gue beda arah. Tadi. Gak bisa ditangkap pakai kamera super lambat itu. Iya. Karena dia tadi kesini, terus begini. Oh. Kita punya kuis. Ya, kalau kamu tadi nonton videonya yang kita jalan-jalan, kamu pasti bisa jawab. Ya. Pertanyaan dan cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Tenang. Andromax apakah yang tadi digunakan untuk menikmati jaringan smartfriend 4G LTE Advanced? A. MiFi Andromax M2P, M2Y, and M2S. Me. Power bank. A. M2P, M2Y, M2S. Atau B. Power bank. Itu dia. Oke. Okay. Cara menjawabnya, kamu harus foto selfie saat menonton tayangan The Comment dan kirim jawaban kamu dengan mention Twitter @thecomment_net dan juga mention @smartfriendworld. Oke. Okay. Okay. Serta mention juga satu teman kamu pakai hashtag #TheCommentAndromax dan juga hashtag #GoForIt. Yo. Ada dua. Misalnya lu mengajak selfie temen lu atau lu punya sahabat siapa, mention dia juga bisa ya. Hadiahnya? Ah, hadiahnya ini adalah 5 juta untuk 5 orang pemenang. Dan satu pemenang beruntung akan mendapatkan satu smartphone dari Smartfriend. Jadi ada 6 hadiah. Tunggu pengumumannya di Twitter @thecomment_net setelah tayangan ini. Dan kita akan bertemu di coba kisik. Di segmen selanjutnya nggak seru? The Comment. Kayak mau tidur atau apa juga kalau bisa udah nggak usah main handphone lagi. Terus main apa kira-kira? Hah? Main apa? Main para layang, Pak. Ya, mau tidur ribet banget.